Tapi yang akan meneduksi bukan saya, tapi Rin. Ya. Gigi harus berbohong. Jadi semua pertanyaannya yang diajukan jawab dengan tidak. Ngerti? Tidak. Nah, kayak gitu. Oke. Okay. Siap? Tidak. Kamu tanya arah. Oke. Okay. Saya harus ke kiri, ke kanan, lurus, ke depan, maju, berhenti, seperti itu. Paham ya? Iya, paham. Paham. Ada hadapan? Oke. Okay. Ada hadapan? Oke. Okay. Iya. Mulai ajukan pertanyaan, arahnya kemana? Tapi lihat matanya, lihat reaksinya, lihat mikro ekspresinya. Oke. Okay. Silakan. Jauh dari sini? Tidak. Ke arah sana? Tidak. Jadi kita ke sana ya sekarang? Tidak. Oke. Okay. Okay. Tidak. Jadi Gi, kita harus ke kanan? Kita ke tidak. Kita ke kiri? Tidak. Ke kiri? Pilihlah, tidak. Ke kanan? Tidak. Okay. Saya ngikutin Rin ya, saya ngikutin aja. Kayaknya kiri. Luas ya tempatnya. Luas sekali tempat ini, aku bingung. Gi, kamu harus bantu aku. Tidak. Semua, no. Semua jawaban. I will not help you. Tidak. Oke, okay, stop. Okay. Lihat face to face, ada apa-apa. Apa kita ke kiri? Tidak. Lurus? Tidak. Ke kanan? Tidak. Oke, okay, ke kanan. Bener gak? Ke kanan? Tidak. Lurus? Tidak. Oke. Okay. Lihat gigi, lihat wajahnya, lihat reaksinya, lihat ekspresinya. Tanya aja. Kesana. Di depan aku? Tidak. Di kanan aku? Tidak. Kanan? Oh, tidak. Aku rusak. Oke. Kayaknya ke situ. Wuh. Juga gitu mau nyembunyiin di mana ya, karena tempatnya gede banget. Terus kayak kepikiran kayak nggak tega gitu, entah kalau Rin nggak bisa tebak gimana. Kepikiran tapi akhirnya nemuin salah satu spot yang aku suka juga sih spotnya. Terus dari situ udah katanya disuruh sembunyiin sedalam-dalamnya, pokoknya yang sampai nggak kelihatan gitu. Gimana? Tidak. Oke, stop dulu. Coba tanya lagi. Di bawah patung? Tidak. Di bawah bangku? Tidak. Apa di atas? Tidak. Disumpetin di kolong? Tidak. Oh, di bawah patung itu? Tidak. Kayaknya di situ. Oke, coba ya. Pagi di mana? Di bawah robot? Udah ada kayak beberapa spot sih, mesti kayak yang patung gendut ya. Itu, patung gendut sama kuda, terus patung gendutnya, terus ada taman, pokoknya ada taman yang kayak ada telur dinosaurusnya gitu. Iya, telur bulat gitu, silver warnanya. Jadi kayak banyak pilihan gitu loh, terus di situ dia bingung. Aku bingung. Mana? Di bawah robot? Tidak. Di kaki robot? Tidak. Aku cek boleh gak? Nggak tahu, coba. Coba ya. Bener gak ya? Dapat di mana? Wow, ini susah banget. Lihat sini. Oh my god. Susah ya? Ini merusak properti nggak? Wah, ketemu ternyata. Wow. Luar biasa. Wow. Dibuka. Wow. Udah berubah isinya. Masuk aja. You truly are my roommate. Dan
wah susah banget ini carinya kan. Waktu aku cari, aku kelilingin robotnya. Aku menemukan, aku melihat sebuah kuning-kuning. Sebuah amplop yang ada di dasar kaki robot. Bagaimana Rin dapat menemukan benda yang disembunyikan oleh Gigi? Eksperimen tadi dapat berhasil karena Rin dan Gigi cukup lama mengenal satu sama lainnya. Jika dua individu sudah mengenal cukup lama, maka untuk menciptakan hubungan sugesti antara mereka berdua yang perlu saya lakukan adalah dengan melibatkan benda emosional sebagai objek yang akan dicari. Dengan ini akan meningkatkan kemampuan pengirim informasi agar barang tersebut ditemukan. Dan juga akan meningkatkan kemampuan penerima informasi untuk menemukan barang tersebut. Karena semakin kuat ikatan emosional dari barang yang harus ditemukan, maka semakin besar kemampuan komunikasi terjadi antara kedua orang tersebut. Lintas Imaji Super Cool! Saya akan mengimajinasikan Kinar, kita bermain imaginary movie scene. Kok bisa? She's like exactly. No way! Pencet aja. Boleh. Get ready. Fokusin ke objek yang kamu pikirin ya. Objeknya ada di amplop, di saku sama Almira, betul? Menurut saya ini objeknya kamu yang taruh ya, betul ya?